Ya, halo guys. Saat tepat beli Hyundai, guys. Jadi kalau kawan-kawan cari Hyundai baru, sekarang saat paling pas ya. Ada promo akhir tahun, ini diskonnya gede banget, dan juga ada promo DP CPR, angsuran murah, dan juga ada subsidi mobil listrik. Itu nilainya gede banget. Nah, kita akan bongkar kira-kira apa aja promonya yang pasti paling murah. Come on, guys. Oke guys, nah kita akan bahas dua mobil ya guys hari ini ya. Kita akan bahas Stargazer dan kereta. Ini karena kabarnya lagi ada promo. Betul, badas. Iya, ini ada promo cuci gudang spesial buat kawan-kawan yang hunting Stargazer dan kereta. Ini diskonnya kabarnya menyeramkan. Menyeramkan, punya budget-budget yang minim masih bisa. Yeah. Punya budget banyak lebih baik. Cakep lagi. Betul. Kita spill TDP-nya. TDP mulai 4 juta ya. Mulai 4 juta untuk yang Stargazer. Tuh, langsung dibuka bocorannya. Oke, Pak. Yang pertama ini lokasi di mana, Pak? Lokasi kita ada di Jalan Tekunya Arif, Simbruk, Jakarta Selatan. Oke, Hyundai Simbruk. Jadi ini showroom-nya besar sekali dan juga ada servis, body repair. Body repair kita lengkap. Komplit ya? Komplit. Tempatnya gede banget, bisa buat selfie. Pokoknya udah terbaik lah. Biasa kalau cabang gede, biasanya promonya juga terbaik. Baik. Gak ada lawan. Spesial, Pak. Cakep. Oke, Pak. Yang kedua nomor HP, Pak? Nomor HP Tony di 0812-8780-0072. Oke, guys. Jadi untuk kawan-kawan biar dapat promo terbaik ya, harus japri, janjian, dan cari Pak Tony di lokasi. Betul. Tapi juga ada cara kedua, guys. Jadi kalau kawan-kawan sudah lihat videonya, oke hitungannya, tinggal japri dan bisa SPK online ya? Bisa, bisa. Itu untuk area mana aja, Pak? Untuk area Jabodetabek. Jabodetabek ya. Sebenarnya satu harga kemarin, ya. Sebenarnya kemarin Tony habis kirim ke Bandung juga sih sebenarnya, Bang. Bisa juga ya. Kalau orang Bandung pengen yang beli di sini mangga sok. Japri aja sih. Di sini lebih murah. Gimana Arizona? Ya kontak aja ya. Iya, siap. Sama yang kedua gini, Pak. Kalau kawan-kawan dia sudah oke mobilnya, ya. Tapi istri mau coba ngukur garasi, coba troller apa naruh-naruh mungkin sepeda gitu, bisa ya? Bisa, kita bawain ke rumah. Gitu, kita bawain test drive-nya, coba mau coba di performanya di tol juga boleh. Oh iyalah, mau coba tuh di jalanan berlubang juga nggak masalah, silakan. Ya, memang kita bicara kelebihan dari Hyundai ya sekarang ini. Ya. Pertama memang dia nyaman, canggih, tapi memang yang unggul adalah rasa berkendaranya. Betul, rasa berkendaranya, build quality-nya, tenaganya. Tenaganya. Iya. Kenyamanannya. Fun to drive-nya juga. Nah, cakep. Jadi memang coba pasti beli. Pasti. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngerasain ya, beli aja dulu. Boleh juga sih. Test drive dulu lah. Boleh juga ya, SPK dulu aja ya. Test drive dulu ya. Test drive dulu boleh gitu ya. Pasti Bapak Ibu suka kok. Pasti. Ya, pasti ya. Dan yang kedua, Pak, bisa nggak tukar tambah? Bisa sekali. Bisa ya? Bisa. Kita all brand, kira-kira segala tahun ya? Bisa. All merek. All merek, japri aja akan dikasih harga terbaik. Betul, siap. Oke, yang pertama kita spill itu adalah Stargazer nih. Siap, Bang. Mobil keluarga idaman. Ya. Sempurna di kelasnya, punya image mahal. Nah, ini jadi mahal. Ini jadi masalah, Pak. Image-nya mahal. Betul. Jadi kawan-kawan tuh nggak pede. Betul. Wah, mau beli Stargazer, mahal, Bos. Kayaknya kita nggak mampu. Nggak. Padahal sih harganya oke juga. Oke, tipenya apa aja, Pak? Tipenya mulai dari tipe aktif, esensial, frame, sama yang terbaru dia ada Stargazer X, Bang. Stargazer X yang tipe paling ya, yang ya, gaya SUV low ya. SUV, betul. Masuknya low SUV tapi dia nggak low ya, mewah sekali. Mewah, mewah. Keren sekali. Gitu. Oke, Pak, ini berapa harga mulainya, Pak? Ini yang tipe tertinggi mulai dari 311. Tipe tertinggi, oh, tertingginya tipe ya? Yang termurahnya? Kalau harga termurahnya ada di tipe aktif 247 jutaan. Dan itu adalah harga OTR ya? Harga OTR. Cuman untuk yang unitnya siap pesta, siap kirim, yang promonya besar, ini nih, tipe frame. Tipe tertinggi, old model. Old model. Oke, berapa harganya? Harganya di 311 sampai 314. Diskonnya, wuduh. Pokoknya gini aja, kalau bicara diskon, kita kan beli mobil itu yang Bapak Ibu perlukan itu sebenarnya kan mungkin informasi fitur, kalau kurang-kurang lengkap mungkin bisa kita tambahin. Gini, untuk diskon kita nggak boleh buat video, ini ada aturan ya. Betul, mungkin betul. Ada yang bilang, Pak, di Mercedes boleh.
karena beda brand beda aturan. Betul, betul. Diskon nanti kita dijewer suruh take down. Betul. Tapi bocorannya gede banget. Gede banget. Gede banget. Dan kita akan bicara sekarang adalah untuk fiturnya tipe Prime ya. Fitur, ini canggih banget bang, fiturnya asli bang. Iya sih, sudah ada Smart Sense. Sudah ada Smart Sense, lampu-lampu udah LED, iya. Blueling. Blueling ini yang nggak ada di mobil lain ya, untuk iya. Sekelasnya dia. Dan juga ya tipe tertinggi itu airbag udah banyak banget pak ya. Airbagnya 6 bang. Bukan main ya. Oke, kayak biasa memang ini mobil lega, nyaman. Ya memang mesti coba sih. Harus coba. Harus coba ya. Nah, coba dulu. Ini deh yang ditunggu kawan-kawan. Biasa nih, tim menang mending. Gimana? Berapa DP murahnya, Pak? Oh, DP murah. DP murah kita spill ya. Mulai 4 jutaan. Angsurannya kalau pengen yang tahu langsung infonya di 6,2 jutaan. Itu DP ceper ya? DP ceper ya. Oke. Kalau DP agak gedean gitu ya, atau punya budget 75 juta nih. Oke. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di 4,9 jutaan. Oke. Gitu. Terus ada juga balloon payment nih bang, DP-nya 45 juta, angsurannya 3,9 3 tahun. Balloon payment nih, balloon payment tuh jadi nanti di tahun ketiga ada sisa pokok hutang yang harus dilunasin, bisa dilunasin langsung atau dikredit kembali. Ada cara gampang, sisanya kawan-kawan buat DP lagi mobil baru. Bisa. Lanjut, angsurannya murah. Iya, terus ada juga nih balloon payment yang punya budget 50 juta, angsurannya cuma di 3,7. Oh, menarik juga ya. Itu, kalau yang mau bunga 0% ada 1 tahun. Iya. DP-nya 140 jutaan, angsuran di 12 jutaan. Oke. Gitu. Jadi banyak pilihan ya, kawan-kawan DP ceper silakan, atau pengen balloon payment yang cuma 3 tahun silakan, gitu. Atau gitu. Pengen nggak pakai bunga ada ya? Ada. Dapat tipenya Prime loh. Tipe Prime. Nggak kaleng-kaleng ya. Oke, gitu. Tapi kawan-kawan pengen, saya pengen yang esensial, japri aja ya. Esensial atau yang Stargazer X ya. Langsung aja ya, japri aja ini, ya. Ini Tony Spill nih, yang Stargazer X. Boleh. DP minimnya nih, kalau misalkan Stargazer X yang tipe tertinggi, itu di 36 jutaan, angsuran di 6,5. Gitu. Hey. Kalau mau yang balloon payment, DP-nya di 84, angsurannya di 13 jutaan. Gitu. Maaf, DP 84, angsuran 4,3. Oke. Okay. Nah, kalau yang 13 jutaan tuh yang bunga 0% tadi, Pak. Oh, selama 1 tahun. Tahun ya. Iya. Yeah. Oke, okay, guys, kita break ajan sebentar ya. Oh, iya, siap. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Nggak tahunya bukan ajan, masih ngaji. Kita lanjut, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya untuk kawan-kawan yang mau hunting compact SUV atau small SUV, kita ada kereta. Kereta. Ini mobil keren, nyaman, dan kabarnya lagi ada hitungan spesial nih. Ada, bang. Diskonnya menggelegar. Diskonnya pokoknya nih, kalau Bapak-Ibu pengen yang DP CPR gitu, istilah Bang Indra itu kan DP CPR ya? DP CPR. DP CPR itu ada kereta... kereta tren itu DP-nya mulai dari 12 jutaan. Oke. Okay. Lupa Pak, tipenya apa aja Pak? Nah, kereta itu ada tipe aktif, tren, style, sama prime. Harga mulai? Harga mulai dari 291 juta sampai 411. Harganya oke ya? Tanpa diskon harganya sudah mendekati harga-harga small SUV ya? Betul. Cakep. Diskonnya pun ini gede. Tapi gak boleh bahas video. Nanti kena jewer lagi. Iya, siap. Tapi kita kasih kawan-kawan terbaik. Diskonnya puluhan lah. Puluhan gede. Oke, tadi untuk yang hitungan tren berapa tadi DP 12 ya? Tipe tren DP 12 juta, angsuran di 6,5 juta. Oh, kurang juga ya? Ya, terus ada kereta tipe style, Di atasnya tipe tren, DP-nya mulai dari 17 jutaan. Angsurannya 7,3. Oke. Terus ada kereta frame DP 18 jutaan, angsuran 7,9 jutaan. Gitu. Sangat terjangkau. Jadi gini guys, untuk kawan-kawan memang hunting di kelasnya compact SUV, iya. Ini hitungannya paling murah. Paling murah. Jamin, silakan cek merek sebelah ya. Silakan. Oke banget sih, dan dapetnya mobil yang memang ya sangat proper. Sangat nyaman. Pokoknya sih kalau beli Hyundai itu kita jangan berfokus ke apa ya? Jangan melulu ke harga ya. Dengan harga yang diberikan mulai dari 291 sampai 411 itu fitur sama safety-nya luar biasa. Jadi gini guys, kalau ada cabang sebelah bilang diskonnya paling gede, kita jangan bahas diskon, tapi coba hitungannya ya. Iya, hitungannya. Kawan-kawan coba japri ke kita, coba kawan-kawan adu, kita bantulah. Siap, yang terbaik pasti ya? Pasti terbaik, siap. Oke, langsung japri aja, barang ada ya ready ya semua ya? Barang ready tapi terbatas, karena ini akhir tahun bang. Akhir tahun, langsung japri, ini sudah menjelang terbatas. Sekarang apa nih? Sudah Desember awal atau mungkin akhir-akhir November ya? Iya, karena bulan depan kan udah Desember ya, unit itu ya benar-benar apa?
sudah makin masa nipis, penghabisan. Gitu. Oh, penghabisan, iya Pak. Gitu. Sama ini kita mau bahas mobil lagi ada subsidi. Subsidi, iya. Ioniq 5. Ioniq 5, betul. Masih ada barang. Masih bisa dipesan. Nah, ini sebenarnya ini Pak, kita bicara Ioniq, ini adalah mobil yang jadi momok buat kawan-kawan. Iya. Dia pengen beli baru, takut lama indennya. Ah. Jadi mereka beli bekas. Padahal sayang. Bekasnya harganya lebih mahal lagi, Mah. Sayang, betul. Sayang. Bekasnya mahal dan nggak ada potongan, bunga tinggi. Betul, betul. Nah, nggak taunya barunya harga normal, ada potongan. Ada subsidi lagi. Dan kita juga ada bunga ringan dan juga ada nggak pakai bunga ya. Ada subsidi PPN, Bang. PPN ya? Itu PPN dari pemerintah 1% kan dapatnya ya. Harusnya kan PPN 11%. Ya, dipotong tuh ya. Jadi cuma 1% aja PPN-nya. Waduh. Potongannya itu sampai 75 jutaan. Cakep juga ya. Betul. Oke. Okay. Gitu. Langsung japri aja info lengkapnya soal hitungannya. Pak, yang cepat dapat Pak, tipe apa aja Pak? Yang mungkin bisa cepat Pak? Yang bisa cepat dapat di Signature Long Range. Ha-ha. Tapi kalau misalkan pengen yang standar, tipe standar, kita bisa carikan. Berapa harganya mulai? Mulai dari 700 sampai 800 jutaan. Oke, langsung japri aja. Nah ini pertanyaannya Pak, kalau kawan-kawan beli sekarang Pak, masih keburu nggak untuk dapat potongan ya Pak? Untuk subsidinya, yang subsidi Pak? Ya? Hmm. Untuk yang subsidi itu kan berakhir sebenarnya sampai bulan Desember. Akhir ya? Dari pemerintah sendiri regulasinya kan sampai Desember. Iya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang ada kebutuhan untuk mobil listrik, okay. Baiknya dipesan sekarang kenapa? Supaya unitnya dapat. Gitu. Karena kalau mepet-mepet, subsidinya masih ada, diskonnya masih ada, mobil habis. Nanti mobilnya kehabisan. Itu kan percuma. Gitu. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan beli sekarang masih bisa buat akhir tahun? Masih bisa dipakai buat akhir tahun buat jalan-jalan. Satu guys ya, Pak ini kan mobil sampai Pak. Kan nggak ada SNK, Pak? Nanti kita kasih. Kasih nanti nomor bantuan? Kasih plat bantuan. Gitu. Bayar nggak? Gratis. Jangan khawatir, gratis. Di sebelah bayar. Langsung nyapri aja ya. Siap, siap. Oh ya, Pak, sama Ioniq 6 bisa mesen juga? Ioniq 6 bisa. Berapa bisa. Harganya? Harganya 1.197, Bang. Oke, soal hitungan nyapri aja ya. Siap. Hitungan DP semua nyapri aja. Apa rata-rata sih kebanyakan cash, Bang, belinya itu. Wong sugi semua nih. Kawan-kawan hebat semua. Iya. Luar biasa. Ioniq 6 tuh rata-rata cash gitu. Aduh, luar biasa. Kapan gitu ya? Tapi kalau ada yang mau kredit, boleh ke Tony. Bisa ya, kita japri aja ya. Mau DP berapa persen, atau Ton, saya punya budget misalkan nih 500 juta, tolong hitungin. Bisa ya, japri aja. Angsurannya, tenornya sekian tahun gitu. Iya, iya. Oh ya, berikutnya Pak, Santa Fe. Santa Fe. Ada barang? Masih ya? Santa Fe kita bisa bantu cepat untuk dapetin okay. Ini nanti. Tipe apa Pak RD Pak? Yang cepat dapat itu unitnya di tipe signature, baik bensin ataupun diesel. Berapa harganya Pak? Mulai dari yang tipe tertinggi ya nih ya. Iya. Bensin itu di 685 juta. Okay. Kalau yang diesel di 736. Kayak biasa, japri aja ada potongan juga ya? Pasti okay, ada. Oke, japri aja untuk hitungannya. Dan nggak pakai lama deh, Palisade. Palisade ya. Masih. Itu berapa lama indennya? Kalau Palisade bicara inden sih memang kita nggak ready banget tuh, yeah. Tapi Tony bisa bantu usahain cepet dapat unit. Nah Pak, yang cepet Pak, tipe apa Pak? Tipe Signature. Yang dua WD ya? Iya, Bapak Ibu pesan ya. Di sekarang nih, uh-huh. Sekarang misalkan pesan sekarang, itu Tony bantu usahain seminggu udah nyampe rumah, seminggu dua minggu lah. Cakep, ya. Jadi kawan-kawan langsung japri aja lama. Ya. Japri aja cepet biar bisa pakai nanti buat? Buat jalan-jalan akhir tahun. Liburan, ya. Yeah. Oke, kayak biasa. Nah, kalau kawan-kawan cari Hyundai, ini adalah memang cabang terbaik ya. Iya. Yeah. Terbesar, tapi kalau kawan-kawan pengen hitungan yang terbaik, bersahabat, murah, harus cari Pak. Terjangkau. Tadi berapa nomor HP-nya? Di 0812-8780-0072. Lokasi? Lokasi kita di Jalan Tekunya Arif, Simbruk, Jakarta Selatan. Oke guys, cepat kontak promo akhir tahun sudah menjelang naik harga. Jangan tunggu barang habis. Terus kalau yang mau kredit menjelang akhir tahun itu analis mungkin agak sedikit. Sibuk ya. Sibuk, terus dia standarnya dinaikin nanti. Iya. Standar DP-nya yang tadinya bisa DP ringan, Dinaikin jadi DP-nya agak besar gitu. Oke, makanya cepat di kontak dan ditunggu SPK-nya guys. Siap, see siap. You.